Ayan. Bentar. Saya datang ke Polres Jakarta Selatan ini sebagai saksi dari korban dan juga pemilik dari toko, di mana melengkapi data-data semuanya dan sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, teman-teman untuk Polres Jakarta Selatan, terima kasih banget. Karena ini rasa kecemasan yang kami rasakan itu sebenarnya, dan apalagi terang bukti dan semuanya sudah saya lengkapi berdasarkan diadili yang toko yang saya punya, misalnya dari CCTV dan semuanya. Kerugiannya apa aja bang? Ada beberapa barang bukti dari sudah kita temukan, dari barang bukti toko dari Mas Ruben yang sudah kita temukan, dari pelaku kita termasuk juga hari ini kami ambil keterangannya Mas Ruben selaku saksi nama itu korban pemilik toko ya. Mas Ruben, dan alhamdulillah barang bukti juga kita temukan dan memang betul-betul merupakan titik dalam hal ini. Juga kami mengapresiasi terkait dengan metode-metode pencegahan dari Mas Ruben, terutama terkait dengan CCTV yang ada di TKP. Kami sangat terbantu baik dari sudut pengambilan gambar dan dari angle-nya, kemudian juga kualitas CCTV memang sangat membantu kami dalam pengungkapan terkait dengan pencurian pemberatan yang diatur dalam pasal 363 hukum acara pidana. Boleh dijelaskan proses penangkapan seperti apa kemarin? Proses penangkapan kami lakukan di daerah Pisangan, Ciputat Timur pada hari Kamis kemarin. Setelah kami lakukan penyelidikan, mengidentifikasi dari hasil CCTV yang diberikan dari korban kepada kami, kami dapat analisa sehingga kami berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Kendaraan dan pelakunya pun sudah kami amankan, termasuk juga alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut. Sementara itu saja, hari ini kami masih melakukan pendalaman-pendalaman terhadap pelaku, terutama TKP mana saja yang pernah dilakukan. Sendiri atau seperti apa? Berdasarkan harga CCTV yang bersangkutan melakukan seorang diri. Sendiri. Tapi kami masih lengkap dalam pendalaman terkait siapa saja kelompok dan di mana saja yang bersangkutan pernah melakukan. Tapi sejauh ini yang kami yang keterangannya melakukan sendiri seorang diri, dan untuk kami fokus dulu ke TKP terkait dengan maksudnya. Sementara itu saja teman-teman, ya nanti untuk lebih jelasnya akan kami tulis, kami update perkembangan. Ya sempat, cuman buat saya sih cuman memastikan saya kenal atau enggak. Selanjutnya saya kembali lagi melengkapi data-data yang diminta oleh pihak polisi. Tapi ada pelajaran apa mungkin setelah kejadian ini diperketat di store-store lain atau seperti apa? Buat saya nggak hanya untuk saya sih, tapi untuk semuanya nih yang menyaksikan gitu ya. Wajib banget yang namanya kita punya ya CCTV gitu ya, apalagi yang punya anak ya. Terus ya kehilangan-kehilangan yang seperti ini tuh buat nggak bisa dimaklumi, karena di daerah saya nih ini udah beberapa hari itu sebelumnya tuh udah ada yang hilang, jadi gemes juga gitu melihatnya. Jadi kayaknya cukup merajalela juga ya, hanya saya langsung lapor sebagai warga negara, terus melengkapi data CCTV yang saya punya di jam segini, ini udah saya serahkan ke polisi. Baru hari ini saya datang dikasih tahu ini dan barang buktinya ada semua, dan nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih dari Polres Jakarta Selatan yang akan rilis gitu ya. Tapi kalau buat saya ya apa yang barang-barang yang hilang ya semuanya itu ya ada. Total kerugiannya nanti pihak kepolisian ya. Tapi lega ya, kemarin kan masih penasaran ya. Kenal apa enggak, siapa, seperti ya, itu. Iya,
saya juga masih deg-degan nih, gue kenal nggak ya, kenal nggak ya, karena kayaknya tracknya tahu banget gitu, dia udah tahu banget tracknya ini semua, takutnya oh ternyata ya memang itu bisa menjadi salah satu barang bukti pihak kepolisian ya, apakah makanya itu ada penyelidikan lebih dalam lagi. Baik, saran itu teman-teman. Oke, terima kasih. Tapi terakhir terus selanjutnya akan seperti apa? Sorry. Untuk selanjutnya itu akan pemanggilan, prosesnya apa lagi? Proses selanjutnya kami dalami terkait dengan pelaku. Insya Allah mungkin setelah ini nanti akan dirilis, kita lihat semua barang buktinya termasuk juga dengan barang-barang yang lain. Jadi kami ada yang di pada waktu kami amankan. Itu seperti ya. Oke. Terima kasih.